semuanya, nama gue Ringku Viceroy dan gue adalah seorang magician profesional. Hari ini kita lagi ada di jalanan dan sebentar lagi nih kita bakal ngajakin orang-orang yang ada di sini untuk main sulap bareng sama kita. Gue punya ide keren, gue punya konsep menarik yang kalian harus tonton. Plus nanti di akhir acara ini kita bakal belajar sulap bareng-bareng. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Pikirin satu kartu apa aja sekarang juga. Udah? Kalau udah dapet, ganti sekarang juga di kepala lo. Kenapa gue suruh ganti? Supaya nggak the most obvious choice, ngerti maksud gue? Okay. Ya kan? Udah? Udah. Ganti sekali lagi. Okay. Nah, jadi lu ganti 3 kali di kepala lo, bener ya? Jadi nggak mungkin kita ada kerjasama, bener kan? Dan ini buat ngebuktiin aja ya. Tadi kartu apa yang lu pikirin? Oh, gue juga. Iya. Ya kalau lu nggak pikirin nggak apa-apa. Gak tapi mikir. Say kalau lu disuruh pikirin kartu, lu bikin kartu apa? Oke, Ace of Spades. Ace of Spades. Itu bukan kartu yang lu pikirin. Iya. Nah, lagi ngapain? Lagi periksa gambar yang tadi. Emang kenapa? Gambar yang tadi kenapa? Bagus, sudah bagus. Cuman kalau misalnya gue boleh kasih sedikit perbaikan, mungkin harusnya tadi gue minta cewek yang tadi untuk pikirin satu kartu juga. Ya kan tadi kan kalau kalian lihat dia juga kaget kan begitu disuruh sebutin satu kartu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, gue berasa kartu yang dipilih sama dua cewek tadi kayaknya terlalu gampang ya, Ace of Cups gitu. Gue pengen kartu yang sedikit lebih menantang ya kan. Jadi kita coba satu shot lagi, abis itu kita move on ke trik berikutnya. Lu pikirin satu kartu apa aja? Pikirin satu kartu apa aja, udah? Jangan sebut. Udah pikirin satu kartu? Udah. Lu juga pikirin satu kartu apa aja? Udah? Udah. Nggak mungkin kita kerja sama kan ini kan? Enggak. Lihat-lihatan? Enggak. Lu sama dia lihat-lihatan dulu. Iya. Udah? Salman. Salman. 1, 2, 3, sebut kartunya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hati. Sama nggak? Sama. Kok bisa gitu ya? Sebelah situ ada yang bisa diajak main sulap deh. Mau ke sana? Boleh, tapi tunggu ntar, gue capek nih, ada minuman gak? Bagi dong. Ini dia nih, gue demen nih ya kan. Street magic, panas-panas, dijemur matahari. Minumnya, teh gelas. Asli great tea. Yuk lanjut yuk. Pikirin satu angka, liat gue dulu. Pikirin satu angka apa aja antara 1 sampai 10. Udah. Okay. Pikirin aja udah. Ini pakai cukup. Gue gak mungkin tahu angka berapa yang pikirin. Iya. 7? Bener. Iya bener, 7. Keren banget. Jadi gue kasih satu kartu nih. Gue gak bakal ngomong apa-apa tentang kartu ini. Ya, gue kasih satu kartu, gue minta lu pegang kartunya seperti ini. Tes ingatan pertama, jangan bantu dia ya. Jangan bantu dia ya. Warna kartunya apa? Yang ini, ya. Hitam. Tanpa lu lihat, hitam, yakin gak? Kembangnya apa? Yang ini, sekop gitu. Sekop. Sekop. Angkanya apa? As. Yakin atau enggak? Yakin. Kalau misalnya gue tanya sama lu berani enggak taruh nama gue kalau itu bukan As Kop? Enggak berani. Tapi lu cek aja itu As Kop. Itu As Kop. Oke. Okay? Nah, jadi gini, di sini gue punya pasangannya. Pasangannya itu As Meeting. As Meeting. Jadi gini, gue bakal ngacak-ngacak ingatan lu. Tugas lu adalah jangan sampai lu ketipu sama gue. Sampai sini paham enggak? Okay. Paham ya. Jadi gini, permainan gini nih. Lihat ya. Gue bakal giniin kartunya, pura-pura, atau gue bakal tuker beneran seperti ini. Ya, nah jadi gue bakal tuker-tuker dari atas, dari bawah. Tugas lo adalah jangan sampai bingung, sampai sini paham atau enggak? Iya. Paham ya? Sekarang gini, without looking, tanpa lo lihat, menurut lo mana yang ada di atas, sekop atau keriting? 250. Sekop? Yakin? Yakin. 250. Kalau gue bisa bikin ini ke switch, bagus gak? Bagus. Mau lihat gak nih ke switch? Tapi gini, tadi kan gue stopin lu di tengah jalan nih. Yeah. Ya, gue gak mau mengecewakan lu deh. Jadi gue bikin yang lebih keren lagi deh. Ya, yeah, watch. Kalau gue snap jari gue, buka dulunya. Acak ke kamera. Gimana caranya? Gimana? Gue jadi mea. Oke, cok. Let's go. Pertanyaan gue sederhana banget. Mana yang ada di atas? As Kriting atau As Kop tanpa lu lihat? Bingung gak? As Kriting di bawah. As Kop atas. Tapi jujur sekarang bingung kan?
Sekarang gua tukar-tukar dari tadi ngomong-ngomongan benar kan? Yeah. Jadi seandainya kata gua bisa bikin kebalikan ya lu juga mungkin enggak akan. Tugas gua sebagai magician adalah bikin pentacle. Tugas gua bikin pentacle. Nah, kalau gua mau bikin pentacle nih, gua enggak bisa main kayak gini. Di bawah. Yang itu kan ada. Itu kan ada dua kartunya. Itu dua. Mau balikin dia. Main ke mana lagi kita ya? Ke kiri, ke kanan? Eh tapi tunggu, bentar, ambil gua air dulu. Aduh, habis. Lu suruh gua minum apaan, air cuma segini doang. Cari supermarket dulu deh, serius. Cari kemana ya? Mana gua tahu, lu kan udah tahu, gua juga gak butuh ngerti daerah sini. Kayaknya di sini gak ada supermarket deh. Apa kita pakai sulapnya kali ini? Bisa, boleh, coba, boleh, boleh. Coba, kamera kesini deh, ambil kesini. Lihat gak botol gua? Uh-huh. Lihat air gua? Iya, dikit. Iya kan? Watch, kalau gua shake 1, 2, 3, air gua sedikit tambah banyak tuh. Kelihatan enggak? Kamera ada deketan. Kamera lihat deketan. Ya kan? Watch, kalau gua shake 1, 2, 3 tuh, air gua tambah banyak lagi. Sekarang gua bisa minum. Permainannya seperti ini. Tadi kan lu udah pikirin satu kartu. Udah ambil satu kartu, betul kan? Lu juga udah pikirin satu angka, betul? Satu angka atau dua? Terserah, terserah antara 1 sampai 52. Yang berapa mana aja gitu? Ya. 50, 51, 52. Ya boleh, boleh. 27, 28 boleh. Jadi gini permainannya nih. Kartu apapun yang lu pilih, ya, kartu apapun yang lu pilih bakal ada di angka itu. Sebutin angkanya berapa? 29. 29. Iya. Hitung satu-satu. Hitung satu-satu ke tangan gua. Lu mau dari atas atau dari bawah terserah lu. Bisa. Dari boleh atas request. Atau bawah? Dari bawah. Jadi lu udah pikirin satu kartu nih ya. Nah. Oke. Okay. 29. 29. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Stop, 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 stop. Stop, itu kartu ke 29, betul? Jangan dibuka dulu. Lu masih ingat kartunya? Ingat. Ada di kepala lu? Ada. Ada. Untuk pertama kalinya, sebutin kartunya apa? Yang kenceng, supaya kamera gue bisa denger. 6. 6 apa? 6 apa yang pink? Enggak, 6 kayak gini. Merah, hitam? Hitam. Skop? Iya. Coba buka. Buka. 6 skop? 5. Kok 5? Hah? 29. Masih ada di video. Coba video tadi motor. Iya, tadi motor. Enggak. Gue tau apa yang salah. Gue tau apa yang salah. Apa? Kartunya udah gak di sini. Jadi? Kartunya itu tadi terbang. Di? Serius, kartunya tadi terbang, terus mendarat di bawah jam tangan lo. Di bawah jam tangan lo sekarang ada satu. Gak bisa ada di situ. Buka kartunya. Gak bisa ada di jam tangan. Ajarin satu sulap. Ajarin satu sulap. Gua punya satu sulap yang benar-benar keren banget dan kalian bisa coba di rumah. Yuk ikut gua yuk. Perhatikan baik-baik, satu gua botol, di dalamnya itu ada air, obviously tangan gua kosong. Tangan gua taruh di mulut botol, gua balik botolnya dan kalau kita konsentrasi sedikit aja, kita bisa buat air di dalam botol itu sama sekali enggak tumpah. Tapi gua tahu nih, pasti banyak yang berpikir, jangan-jangan di dalam botolnya enggak ada air kata siapa? Perhatikan baik-baik kalau gua centikin jari gua nih, semua airnya tumpah keluar. Just like that. Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin trik sederhana ini sesaat lagi. Di sini aja. Hari ini kita akan belajar satu buah trik sulap yang benar-benar keren banget. Namanya adalah ilusi air anti gravitasi. Perhatikan baik-baik. Untuk yang satu ini kalian butuh satu buah botol. Kalian bisa pakai botol kristalin, bisa pakai botol teh gelas, bisa pakai botol susu tenggo. Gak ada masalah sama sekali. Selama kalian mengerti dengan persiapannya. Obviously ada sedikit persiapan yang harus kalian lakukan. Langkah pertama kalian adalah kalian tuang isi botolnya ke dalam gelas ya, apapun itu. Kalau misalnya air putih, tuang ke dalam gelas. Kalau susu, tuang ke dalam gelas juga. Atau kalian bisa pakai cara favorit gua. Kalau cara favorit gua, langsung gua minum dari botolnya, ya kan? Abis itu, kalian bilas isi dalamnya dengan air ya, tuang airnya keluar semua. Taruh botolnya di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena untuk trik yang satu ini, untuk persiapan yang satu ini, isi dalam botolnya itu harus benar-benar kering. Sambil kita nunggu botolnya kering, ada satu persiapan lagi yang harus kita lakukan. Kalian harus punya alat seperti ini. Kalau kalian nggak tahu ini apa, ini adalah saringan. Ini cuma saringan doang sih. Ini adalah saringan, tapi pastikan
saringan yang kalian gunakan berbahan dasar nilon atau plastik. Jangan pernah menggunakan saringan dengan bahan baku besi. Itu nggak bakal bekerja untuk trik yang satu ini. Nah, cuman itu kalian juga harus punya satu buah cutter. Kalian mulai lubangin saringannya. Kita hanya akan pakai jaring dari saringannya. Nah, jadi kalau udah selesai nih, ini hasil akhirnya. Gagang ini nih udah nggak kepake sama sekali. Nah, jadi kalian tinggal pinggirin aja. Abis itu kita juga butuh satu buah power glue. Ada yang bilang power glue, ada yang bilang super glue, ya kan? Kalian pakai super glue dan cotton bud. Tetesin super glue-nya di atas cotton bud, lalu cocok super glue-nya di sekitaran mulut botol. Pastikan semua mulut botolnya itu kena, jadi jangan sampai ada titik yang gak kena. Kalau kalian udah yakin semua bagian dari mulut botolnya udah kena, kalian tinggal ambil jaringnya, kalian tempelin tepat di atas mulut botolnya. Ini mungkin butuh 5-6 jam untuk kering total ya. Jadi kalian bisa tinggalin dulu, kerjain yang lain. Kalau lemnya udah kering, kalian ambil gunting, kalian tinggal gunting saringannya menyerupai kontur dari si mulut botol. Kalau udah selesai, ini hasil akhir kalian. Satu buah botol dengan saringan di mulutnya. Nah, kalau botolnya udah jadi, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus membuat lubang di dasar botol ya, kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, kalau kalian penasaran, ini lubangnya dibuat pakai apa? Gua pakai paku panas, gua lubangin aja botolnya, ya kan? Nah, sekarang percaya nggak percaya, botol seperti ini lumayan susah diisi. Jadi kalau kalian tuang air dari atas botol, airnya itu sama sekali nggak bakal masuk ke dalam botol. Nah, ada cara spesial, ikutin gue yuk sini. Jadi untuk ngisi botol seperti ini, caranya nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Nah, jadi perhatikan baik-baik, lubang ini nih harus kalian tutup seperti ini. Nah, abis itu tuh mulut botolnya tempelin di keran seperti ini, and then buka kerannya perlahan-lahan. Nah, ini airnya mulai keisi nih ke dalam botol nih. Kalau misalnya kalian nggak pakai cara seperti ini, airnya itu nggak bakal keisi ke dalam botol. Dan kita tungguin ya. Nah, itu berarti airnya udah penuh, ya kan? Nah, sekarang kita udah siap buat main. Ingat ya, jempol ada di lubang. Nah, kalau kalian nggak pengen persiapan dengan cara seperti itu, ada metode kedua. Kalian tinggal lelepin aja botolnya di bawah akuarium seperti ini, ya kan? Nah, nanti ini airnya bakal keisi sendiri ke dalam botolnya. Cara mainnya juga gampang banget, perhatikan baik-baik. Jempol lagi nutupin lubang, ingat ya, jangan sampai jempol kalian lepas dari lubang, nanti bakal kayak gini kejadiannya. Tutupin terus lubangnya, and then kalian tuang aja. Kalau kalian tuang nih, lucunya air itu bisa keluar alamiah, gak ada masalah sama sekali. Nah, kalian pegang, kalian tutup ya mulut botolnya, kalian balik semuanya, and then perlahan-lahan dramatis kalian buka mulut botolnya, ya kan? Airnya itu sama sekali nggak tumpah karena ya ini hukum fisika namanya surface tension ya. Nah, kalau kalian pengen bikin airnya tumpah, yang perlu kalian lakukan adalah perhatikan jempol gua ya. Kalian tinggal buka aja jempolnya, angin bisa masuk dari jempol ini dan otomatis airnya tumpah keluar semua. There you go. Selamat mencoba. Oke, jadi itu aja konten dari gua hari ini. Semoga kalian semua suka. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Ingat satu hal, be kind to one another. Nama gua Ringo Viceroy. Bye bye.